Shalom Bapak Ibu Saudara semua, adakah sukacita di hatimu? Saya percaya ada sukacita yang senantiasa tidak pernah berubah. Karena Tuhan menyertai Bapak Ibu semua Saudara. Hari ini dengan sukacita juga kita akan beribadah online bersama. Kita akan bersama-sama dengan keluarga kita menikmati hadirat Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hadiratmu. Karena di dalam hadiratmu ada sukacita yang melimpah. Hari ini kami mau menyembah memujimu. Biarlah Tuhan di dalam pujian dan sembah kami, kami mengagungkan Engkau. Ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kami. Semua yang percaya dan mau menyembah Tuhan katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memuji namanya. Karena dia Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami pujian, ku naikkan sembahku beri.
bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaanmu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku datang oleh kebaikanmu, karena
Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang bisa diandalkan Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada sebuah ayat yang mau saya sampaikan buat kita semua. Biarlah lewat ayat ini, setiap kita dicelikan matanya dan dikuatkan, sehingga kita mengambil sebuah tindakan profetis sepakat dengan sorga. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 katakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Artinya hari ini, ya, engkau yang percaya akan karya salib dan percaya bahwa penebusan Yesus nyata atas hidup, mari kita mau menghampiri Dia. Tidak ada kutuk lagi, tidak ada dosa lagi. Ada sebuah kemerdekaan. Hai engkau orang-orang muda, engkau yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama, darah Yesus telah menguduskan engkau, telah tercurah di atas Kalvari buat setiap engkau. Hari ini nyatakan, hari ini melangkah maju dari sembah Dia dimanapun engkau berada, dan mulai sembah. Kami bawa hati kami, oh, hidup kami. Engkau yang terbaring dalam keadaan sakit, percaya Dia imam besar atas hidupmu. Dia telah menggantikan setiap sakit dan deritamu. Dia telah ambil itu di atas kayu salib dan menukarnya, sehingga engkau pulih kembali di dalam nama-Nya. Engkau yang berputus asa, mari hari ini terima berkat dari Allah, terima pembebasan dari Tuhan, terima hikmat-Nya, terima di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang merasakan keraguan-raguan di dalam hidupmu untuk keputusan yang kau harus ambil dalam waktu yang tidak terlalu panjang, mari ambil waktumu. Tuhan sudah menaruh di dalam hatimu, tapi engkau ragu. Ingat, orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika engkau memilih untuk kebenaran firman Tuhan, engkau memilih untuk taat kepada-Nya, percayalah. Amin. Percayalah, Tuhan ada di pihakmu, dan jangan takut atau khawatir, jangan gusar. Katakan ya, dan minta hikmat Tuhan untuk kau menyampaikan keputusan yang kau sudah ambil ini. Dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan darah-Mu.
Sebuah cerita, tapi itu sungguh karya yang besar di dalam hidup kami, yang memberi dampak bukan hanya buat kami, tapi buat semua orang yang percaya kepadamu Tuhan. Hari ini kami percaya ada terobosan baru, ada hati yang baru, ada pikiran yang baru ketika kami berada di dalam hadiratmu, di dalam penyembahan kami. Semua kita yang siap menerima firman-Nya, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur ya, kita masih boleh beribadah walaupun secara online. Nah saudara, kita masih mau belajar terus bagaimana mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah saudara, kita perlu mendengarkan berulang-ulang kebenaran ini saudara. Karena kalau enggak berulang-ulang, kita bisa lupa atau kebenaran itu belum memberikan impact ya sepenuhnya terhadap pikiran kita, saudara. Ya, mentor rohani saya, Bapak Ralph Nader, dia berkata demikian, saudara. It needs 6 to stick. Diperlukan 6 kali mendengar, baru dia nempel di pikiran kita, saudara. Nah, jadi kita belajar terus. Saya dorong saudara ulang-ulang sampai saudara menangkap. Nah, kita mau lihat saudara, kita mau ulangi sedikit kebenaran yang kita sudah pernah pelajari. Nah, kenapa kita perlu mempraktekkan disiplin-disiplin rohani? Karena kita adalah murid Kristus, saudara. Murid Kristus itu pemegangnya Kristus. Adalah seorang yang mengikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, saudara. Ya, nah ketika kita mau ikut Yesus, saudara, belajar dari dia, hal apa yang pertama Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Matius 5, 6 dan 7, saudara. Itu yang pertama dia ajarkan kepada muridnya. Nah, kita juga mesti praktekin Matius 5, Matius 6, Matius 7. Nah, apa itu Matius 5, saudara? Matius 5 adalah berbicara kondisi manusia roh kita atau manusia batiniahnya kita. Manusia yang gak kelihatan, yang di dalam. Ya, dalam hal ini adalah pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, perilaku-perilaku kita yang ada di dalam manusia batiniahnya kita. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, kita ditunjukkan seperti apa keadaan manusia batinnya kita, saudara. Ya, ada dosa di situ, saudara. Ada kemarahan, penghinaan, ada saudaraku percabulan, ya, ada ketidaksetiaan, ya, dengan apa? Perjanjian pernikahan. Makanya dia bahas soal perceraian, saudara. Kemudian apalagi, saudaraku? Ya, kita ya tidak jujur hatinya, penuh dengan kepahitan, saudara, ingin membalas orang lain. Kita hanya mempraktikkan kasih, tapi kasih yang egois, ya, kasih manusiawi yang timbal balik, yang bersyarat, ya saudara, itu yang menjadi kondisi manusia batiniah kita. Nah, lalu Tuhan bilang begini, saudara,
di akhir dari pasal 5. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, maksudnya apa sempurna di sini? Apakah kita bisa seperti Allah? Dia Allah, kita bukan Allah. Mana mungkin kita serupa dengan Dia dalam segala hal? Ya, nah, kalau saudara baca di Lukas, dijelaskan yang artinya hendaklah kamu menjadi sama, ya, sempurna, sama seperti Bapakmu di surga, itu artinya hatinya yang sempurna, saudara. Nah, itu manusia batinianya. Ya, Tuhan mau kita hatinya serupa dengan hati Bapa, yaitu benar dan penuh kasih. Ya. Nah, itulah hatinya Tuhan. Itulah Kristus, hatinya Kristus. Karena hati Kristus, ya, demikian serupa dengan hati Bapa, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita mencapai keserupaan dengan Kristus di dalam manusia batinia kita? Gimana caranya, saudara? Ya, langsung Yesus berlanjut mengajarkan Matius 6. Matius 6 sampai Matius 7. Ya, ayat yang ke-12, saudara, dia lagi berbicara tentang bagaimana kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Ya, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, ya, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, saudara. Maka kalau kita praktekkan disiplin-disiplin rohani ini, saudara, ya, kita akan diubahkan dari dalam. Jadi yang diubahkan hati kita, saudara. Ya, nah, kalau hati kita udah berubah, saudara, maka nanti kita seperti Matius 7 bilang begini, saudara. Pohon yang baik selalu menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau hati kita, manusia batinnya kita sudah jadi seperti pohon yang baik, ya, buah-buahnya pasti baik, saudara. Pasti baik, ya. Nah, jadi, saudara, disiplin-disiplin rohani ini penting, ya, mempersiapkan supaya manusia batinia kita serupa dengan Kristus. Jadi seperti pohon yang baik. Nah, kita lihat, saudaraku, pohon yang baik tergantung kepada akarnya, kan, bukan? Akarnya, saudara. Kalau akarnya tidak baik, buahnya tidak baik, saudara. Kalau akarnya baik, buahnya pasti baik, saudara. Nah, jadi disiplin-disiplin rohani ini, saudara, diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai bagian dari kasih karunia untuk kita praktekkan, saudara, sehingga kita bisa, saudaraku, membereskan akar-akar yang tidak baik dalam hidup kita. Ya, tadi di Matius 5 itu dia, saudara. Ya, kita banyak hal-hal yang, saudaraku, mengikat kita di dalam hati kita. Ya, ada dosa, ada luka-luka, saudaraku. Ada segala macam bentuk, saudaraku, ya, kuasa dosa yang menguasai kita. Nah, saudara, kita harus menang. Nah, bagaimana kita mencabut akar-akar ini, saudara? Ya, nah, saudara, ada 3 akar yang menguasai kita, saudara. Sehingga kalau kita tidak bereskan, menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Kalau akarnya tidak baik, ya. Nah, saudara tahu, itu yang disebut keangkuhan hidup, ya, kemudian keinginan mata dan keinginan daging, saudara. Ya, atau secara bahasa populernya untuk pria disebutnya apa? 3 ta. Tahta itu keangkuhan hidup, ya, harta itu keinginan mata, ya, wanita itu keinginan daging. Ya, buat wanita, pria, ya, saudara. Nah, ini akarnya yang kita mesti deal. Kalau enggak, produksinya, buah-buahnya, perbuatan-perbuatan daging itu, saudara, yang adalah dosa, ya. Nah, saudara, akar ini dicabutnya bagaimana, saudara? Akar ini dicabutnya, saudara, adalah, saudara, dengan praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, kalau saudara lihat disiplin-disiplin rohani bisa dikategorikan 2. 1, disiplin penyangkalan diri, saudara. Nah, ini disiplin apa aja? Kerahasiaan, memberi, puasa, menyendiri, berdiam diri, ya, istirahat, ya. Kemudian cara memandang,
penundukan diri, saudara. Nah, ini disiplin-disiplin untuk mencabut akar-akar tadi itu, saudara. Ya, contohnya disiplin kerahasiaan. Wah, ini paling, saudaraku, efektif untuk mencabut keangkuhan hidup. Ya, self-centered, itu dia keangkuhan hidup itu. Ya, kita egois, ya, berpusat kepada ego. Ya, kita kalau berpusat pada ego, saudara, kita itu ya mau jadi apa, saudaraku, number one. Kita mau, saudaraku, menjadi tenar, menjadi apa, saudaraku, ya, terkenal. Kita mau apa, saudaraku, ya, number one itu sindrom nomor satu. Kita mau, saudaraku, ya, menjadi apa, saudaraku, orang yang memiliki reputasi, ya. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, ini yang membuat kita, saudaraku, hidupnya ya melakukan hal-hal yang jahat dalam diri kita, saudara. Ya, karena kita punya apa, saudaraku? Ya, keegoan ini, ya, keangkuhan hidup ini, saudara. Nah, itu dikalahkannya lewat disiplin kerahasiaan. Kalau kita terus praktek itu, saudara, kita dealing sama akar yang satu ini, kita berurusan sama keangkuhan hidup. Ya. Kemudian saudara memberi, ya, memberi itu, wow, kita ini juga berurusan dengan ya mengalahkan keinginan mata, cinta uang, ya, saudara. Salah satunya Tuhan ajarkan kita memberi, saudara. Disiplin memberi itu mengalahkan ya akar ya keinginan mata ini, saudara. Ya, kemudian puasa misalnya, ya, tiga keinginan itu, tiga-tiganya. Lihat, saudaraku, Adam dan Hawa kalah ya dengan tiga keinginan ini. Mereka digoda lewat makanan, jatuh, saudaraku, dan mereka diikat oleh keangkuhan hidup, keinginan mata dan keinginan daging itu. Itu sebabnya Yesus mengalahkan tiga akar ini, saudara. Dia praktekkan puasa, ya, dia, saudaraku, praktekkan menyendiri, dia praktekkan berdiam diri. Ya, Yesus lakukan itu supaya kita bisa menang. Ya, kita bisa menang. Yesus enggak ada dosa, saudara. Tapi dia menghadapi ini untuk kita, supaya kita bisa menang. Ya, mengatasi tiga akar ini, saudara. Jadi, makanya kita juga belajar puasa. Ya, lewat puasa, kita, apa, saudaraku, menghentikan sebentar makanan, ya. Lalu kita berdoa, kita makan firman, saudaraku, ya. Kita hidup, saudaraku, bisa mengalahkan ya akar-akar ini. Semua disiplin menyangkal diri adalah untuk mematikan akar-akar ini, saudara. Ya, akar yang tidak baik. Cukup? Enggak cukup, saudara. Kita perlu, saudara, membangun akar yang baru. Ya, Alkitab bilang begini, hendaklah kamu berakar dalam Kristus. Nah, apa artinya akar, saudara? Akar kan fungsinya buat menyerap makanan-makanan, menyerap air, menyerap zat-zat yang diperlukan oleh pohon itu, saudara. Sehingga pohon itu, saudaraku, bisa menghasilkan buah. Ya, nah, demikian juga hidup kita, saudara. Ya, kita perlu praktek, saudaraku, membangun akar-akar yang baik sehingga kita berakar dalam Kristus. Kita bisa menyedot sari-sari kehidupan dari Kristus sehingga kita berbuah serupa dengan Kristus. Nah, ini caranya adalah lewat praktek disiplin jenis yang kedua, namanya disiplin keterlibatan. Ya, ini semua disiplin-disiplin untuk menyerap, saudara. Menyerap, ya, contohnya koram deo itu untuk menyerap. Ada yang menyebut soaking in the presence of God, mandi di hadirat Tuhan, saudara. Doa, ya, khususnya doa dalam roh, kita praktekkan itu luar biasa, ya. Kita komunikasi dua arah dengan Tuhan, kita dapat sesuatu dari Tuhan, ya. Kemudian saudara merenungkan firman. Kan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang akan, saudaraku, berbuah
dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Wow, kita makan makanan rohani, saudara ya. Nah, ini membangun akar semua, saudara. Kemudian ibadah raya. Nah, itu ada impartasi korporatnya, saudara. Jadi jangan pandang remeh, males online. Enggak, saudara, itu ada manfaat yang luar biasa kita dapat impartasi korporat. Ya, sehingga saudara, kita gerak sama-sama sebagai satu gereja lokal. Kita tahu tema kita apa ya minggu ini, saudara. Kita belajar sama-sama, dapat impartasi sebagai jemaat lokal bersama-sama. Nah, ini penting. Kemudian apalagi saudara, ibadah komsel kompak. Nah, ini saling. Kalau ibadah raya kan ya kurang bisa saling, tapi kalau kompak komsel saling kan. Nah, kalau ini saudara, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13. Ya, kamu telah dibaptis ya menjadi satu tubuh dan kamu diberi minum oleh roh yang sama. Jadi kita saling memberi minum, saudara. Wow, ini luar biasa, saudara. Jadi ada salingnya, kita saling memberi minum. Jadi ini semua membangun akar-akar kita di dalam Kristus. Sehingga, saudara, kita punya akar yang baik. Nah, kalau udah punya akar yang baik, pasti berbuah yang baik, saudara. Nah, nanti kita heran, kok saya bisa ya mengalahkan dosa? Saya kok bisa ya? Wow, sebelumnya saya tidak bisa. Sebelumnya saya ya sulit mengalahkan adiksi pornografi. Ih, sekarang saya menang, luar biasa. Sebelumnya ya saya tengkar terus, gak pernah berhenti-berhenti. Puji Tuhan, lewat praktek disiplin-disiplin rohani, kita diubah dari dalam. Kita jadi seperti pohon yang baik, bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, kita mau lanjut sedikit lagi, saudara. Jadi secara praktikal, ya, bagaimana kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani? Nah, saya mau ulangi lagi, ini penting, saudara. Ya, mari kita lihat ada 3 elemen ya yang diperlukan untuk kita praktek disiplin-disiplin rohani. Ini ya menurut Dallas Willard, seorang hamba Tuhan yang luar biasa mengajarkan hal ini, saudara. Nah, kita lihat ada 3 elemen. Nah, yang pertama dalam segitiga di gambar itu, saudara, kita lihat peranan Roh Kudus. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah penolong yang lain itu. Dialah pendamping yang lain yang Yesus utus, saudara. Ya, jadi dia melanjutkan peranan Yesus ya sebagai pemurid kita. Kita pemagangnya dia. Jadi Yesus melalui Roh Kudus, saudara, sekarang memuridkan kita, saudara. Kita pemagangnya. Maka dalam praktek disiplin-disiplin rohani, dia yang akan pimpin kita. Bukan hanya pimpin kita, dia tolong kita. Dia beri kita kemampuan untuk mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Jadi Roh Kudus peranannya paling penting, saudara. Nah, tapi gak cukup hanya Roh Kudus, ada bagian kita. Bagian kita 2, saudara. Nah, di segitiga itu sebelah kanan, saudara, ya, kita harus punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Kita harus punya, saudaraku, rencana praktek disiplin rohani secara disengaja. Saudara punya ya planningnya, saya mau praktek disiplin ini. Disengaja, direncanakan. Jangan gini, saudara, gampanglah. Ya, nanti aja kapan-kapan. Atau ada orang jawab gini, Pak Edi, saya belum punya waktu, nanti saya udah tunggu, saya udah senggang, baru saya praktek. Saya mau kasih tahu saudara, gak pernah senggang-senggang, saudaraku ya. Jadi ambil keputusan sekarang. Sekarang bikin keputusan mau punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, bagaimana kita membuat rencana ini, saudara? Perhatikan begini, saudara. Disiplin-disiplin apa yang saudara belum pernah praktekkan? Nah, itu dipraktekkan. Ya, atau disiplin-disiplin yang masih kurang dipraktekkan. Atau disiplin yang sudah dipraktekkan tapi kurang efektif.
Misalnya lah, saudara udah coba belajar merenungkan firman, tapi selama ini belum efektif. Sehingga saudara melakukannya cuman kayak tindakan agamawi, saudara. Nggak menghasilkan transformasi manusia batinnya. Ya kita mesti belajar bagaimana merenungkan firman yang efektif. Praktek koram deo. Ada orang saudaraku pikir, oh itu cuman ikut ibadah pagi. Ya, itu bagus, tapi enggak cuman sampai di situ. Gimana praktek koram deo terus menerus sepanjang hari itu, saudara? Nah, belajar. Kalau belum efektif, ya kita mau praktek supaya efektif. Ya, itu dia. Nah, kalau kita udah punya rencana, ya, praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional, nah, Roh Kudus mulai mimpin kita. Haleluya. Roh Kudus pimpin kita kemana, saudara? Masih ingat? Ya, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saya pikir dibawa ke Hawaii, saudara. Saya pikir dibawa ke tempat yang indah. Kok ke padang gurun? Nah, supaya dicobai, saudara. Nah, ini memang, saudaraku, peranan dari Roh Kudus. Ya, kalau dia nggak bawa kita ke situasi di mana kita dicobai oleh iblis, diuji oleh Allah, ya, dalam situasi sehari-hari yang apa, saudaraku, membuat kita mau nggak mau kita latihan. Nah, ini dia bagian kita yang kedua adalah latihan. Ya, kalau nggak ada latihan, saudara, ya kita nggak bakal bisa, saudaraku, berhasil praktek disiplin-disiplin rohani. Kenapa? Namanya juga disiplin. Disiplin itu apa, saudara, ya? Disiplin itu adalah kita terus latihan. Kan gitu kan? Latihan sampai jadi. Ya, saya dengar cerita, saudaraku, Bapak Rudy Hartono. Wah, dia legendaris. Juara All England 7 kali berturut-turut, kalau nggak salah tidak berturut-turut 8 kali ya. Wih, legendaris sekali, saudara. Puji Tuhan, beliau udah kenal Tuhan, ya, saudara. Nah, dia cerita, saudara. Dia juara begitu, kita seringkali mau juara. Tapi prosesnya kita nggak tahu beratnya kayak apa, saudara. Ya, beliau cerita, dia punya bapak yang sangat strength. Dia dilatih, saudaraku. Ya, latihannya, saudaraku, suruh lari, suruh olahraga. Bapaknya sabet dia, saudara, kalau enggak, wis. Itu, saudaraku, dia bilang disiplin itu membentuk dia, saudara. Dia latihan terus sampai dia, saudaraku, akhirnya jadi juara. Ya kan? Saudara mau jadi juara tinju misalnya lah, ini cuma ilustrasi ya. Nah, gimana jadi juara tinju? Ya mesti ada lawan tanding, sparring partner. Ya kan? Nah, kalau saudara kelas ringan, ya dikasihnya, saudaraku, jangan kelas berat, bonyok. Atau dikasih kelas layang. Ya, kalau kelas layang, saudaraku, ya dia nggak banyak belajar. Karena di bawah dia kelasnya. Dia harus dikasih kelas yang setanding. Wow. Nah, jangan takut, saudara. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, enggak akan, saudara. Dia tahu kalau saudara jiwa baru gitu ya, ya yang diizinkan mencobai saudara ya iblis jiwa baru juga, saudara. Ya kalau Pak Lukas, Pak Tirto, saya ya dicobai sama iblis yang apa, saudara, wah pasti yang kelas penatua juga ya, saudara, ya iblis kelas penatua yang udah lulus Akademi Persetanan. Itu dia, saudara. Ya itu. Supaya apa? Kita latihan, saudara. Latihan. Nah, jadi saudara, praktek disiplin rohani itu latihan. Di mana latihannya? Di lapangan. Bukan pemuritan itu bukan teori-teori di kelas saja, saudara. Itu enggak salah. Boleh belajar itu, saudara. Tapi kita nanti praktek latihannya yang di lapangan. Itu di lapangan, saudara. Ya, waktu kita misalnya praktek disiplin kerahasiaan. Ya, satu kali, saudara, saya praktek disiplin kerahasiaan. Wow, Tuhan, aku mau belajar, Tuhan. Ya, melakukan
disiplin-disiplin bukan supaya dipuji, bukan supaya di apa? Dilihat orang. Tuhan bilang, "Siap." Ya udah, siap. Ya, saya diizinin, Saudara. Ya, saya dikirimin, Saudara, sama seseorang, dan saya juga lihat ya ada tulis begini, ya 26 pendeta ya paling populer di seluruh Indonesia. Wow. Ya, pengen lihat enggak kira-kira? Saya pengen, saya pencet lihat nah YouTube-nya, Saudara. Wih, saya ada di situ. Ya, terus di hati muncul begini. Boleh juga ini. Siapa dulu dong? Itu dia, Saudara. Itu keangkuhan hidup, Saudara. Ya, keangkuhan hidup. Tuhan langsung ya ingetin saya. Nah, kamu jangan ya, jangan kamu mau jadi yang terutama, ya menjadi the best. Ya, kamu jangan mau ya apa kamu terlena dengan pujian manusia. Ya, kadang-kadang pujian-pujian itu pujian yang sia-sia, Saudara. Ya, kita menikmati pujian. Kita kasih makan egonya kita, Saudara. Tuhan bilang, "Kembalikan segala kemuliaan kepada aku." Ya, aduh, saya dijamah Tuhan, Saudara. Saya bilang, "Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan tidak cari pujian manusia. Aku mau melakukan apapun dengan segenap hati seperti untuk Engkau, bukan untuk manusia." Nah, dilatih terus, Saudara. Itu berkali-kali. Bukan satu peristiwa itu aja, berkali-kali dilatih. Nah, disitulah, Saudara, kita belajar mengalahkan keangkuhan hidup itu, Saudara. Sehingga keangkuhan hidup itu mati, dibawa ke salibnya Kristus. Ya, dia mati, Saudara. Ya, nah ini disiplin, Saudara, yang kita praktekkan. Ya, jadi banyak disiplin-disiplin, nanti Tuhan uji kita. Ya, Tuhan izinkan kita dicobai, Saudara. Ya, lewat itu kita latihan. Akhirnya kita ya, Saudaraku, berhasil mempraktekkannya. Saudara mau? Nah, mari, Saudara, minggu ini lanjutkan praktek disiplin-disiplin rohani, Saudara. Coba lihat mana yang Saudara belum praktekkan. Ya, kemudian Saudara juga lihat mana yang masih kurang. Juga lihat mana yang belum efektif. Mari kita buat perencanaannya. Kita praktekkan dengan semangat, Saudara. Ingat, dengan bantuan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Hanya dengan bantuan Roh Kudus kita mampu, Saudaraku, mempraktekkannya. Haleluya. Mari, Saudara-saudara, sebelum kita akhiri, Saudara, ya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari, Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.